Halo, ketemu lagi dengan saya Yohanes Nose. Tutorial kali ini kita mau buat yang namanya line follower. Oke, jadi sprite ladybug ini dia akan bergerak mengikuti line followernya. Nah, seperti ini gerakannya. Iya, seperti ini. Oke. Dia bisa belok ya, kanan dan kiri ya. Codingnya mudah loh, sederhana banget, jadi pasti kalian bisa mengikutinya ya. Oke, kita langsung edit backdropnya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke tab backdropnya, kita warnai dengan line tools. Kalau kalian mau pakai brush tools boleh juga. Ketebalannya diatur 20. Kok pindah sendiri, nanti lagi. Oke, kita ganti lagi, kita buat garis seperti ini ya, ikutin aja. Atau kalian mau bentuk sendiri boleh, bebas ya. Ya, begitu. Terus tarik garis lagi, jangan sampai putus garisnya ya, masukin aja. Oke, lanjut. Kita masuk ke block code-nya, kita delete sprite cat-nya. Oke, choose sprite animals. Pilih itu apa ganggu lagi. Oke, kita pilih ladybug. Oke, kita pilih custom. Kita warnai antenanya dulu. Pertama kita kasih warna merah, merah menyala. Yes. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih warna lagi di tangan kiri ya. Kiri, betul, kiri ya. Oke, warna ungu. Kita pilih lagi warna hijau untuk tangan kanannya. Oke, kita langsung masuk ke block code-nya dari sprite ladybug-nya. Kita pilih event when game flag click. Oke. Zoom sedikit supaya kalian kelihatan. Oke, lanjut lagi, pilih motion. Kita pindahkan dulu ladybug ke tengah line-nya. Kalau kalian kecilkan ladybug juga boleh, kecilin sedikit 90%. Yap, seperti itu. Kita masuk ke block motion, kita pilih point direction 90, kemudian go to X nya itu sudah diatur kalau sprite itu ditekan situ ya, dia disini. Kita pilih variable loop. If to condition and then choose sensing colors, kita pilih pick color dari antenanya, tapi pilih yang di depan deket mulutnya aja ya. Oke, lanjut lagi, kita pilih touching line, warna line ini. Nah, kita pilih ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita pilih motion lagi, kita pilih move-nya tuh step aja. Kalau kalian mau lebih cepat ya tambahin angkanya, biasanya gitu. Oke, kita masukin kembali block motion, block control
pilih to condition lagi if, kita duplikat aja color yang di atasnya, tinggal ganti color. Ini pakai pick color. Sekarang mau belok ke kanan dulu ya. Kita pilih warna hijau. Okay. Ya, ya, seperti ini. Kemudian kita pilih motion turn right. Oke, kemudian pilih move ya. Kita input 0,5 detik per second. Kemudian kita masukkan kondisi lagi. Kondisi ini ya, apa namanya? If to condition lagi. Oke. Kita duplikat saja, kemudian kita ganti ini. Stop dulu. Pick color warna tangan kirinya. Kenapa gak sih tangan kiri? Benar. Oke, lanjut lagi. Pilih motion lagi. Pilih turn left. Kalau turn right bisa gak? Bisa, tapi diisinya negatif 5 ya. Boleh juga. Move-nya 0,5 detik. Langkah terakhir. Yeay, yeay, yeay. Masuk ke move. 0,5 detik. Kemudian tambahkan if on and bounce. Ya ampun, udah selesai. Cuma segini. Aduh. Pasti gak susah ya ngikutinnya. Mudah banget. Ya. Okay. Sudah bisa jalan ya. Ikuti line, follow line-nya. Jadi bug-nya, seragamnya bisa ikuti line-nya. Oke, okay. Seperti ini. Wah, ini simple banget. Ya, pasti kalian bisa ngikutin tutorial yang sangat sederhana ini. Ya. Oke, okay. Kalau kalian sudah bikin, kalian boleh kirim linknya di kolom komentar. Ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video tutorial terbaru. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan supaya kita bisa berjumpa lagi. Oke, okay, bye, see you.